Perkenalkan, ini Surahmi. Layaknya masyarakat pada umumnya. Duduk lambianya, senang jero lemariku. Memasak bukan lagi menjadi hobi, melainkan... bakat dari sang ilahi. Mungkin Anda kira ini acara MasterChef edisi Surahmi. Namun bukan, melainkan filosofi bahan makanan di balik kesempurnaan bakat dan sajian Ibu Surahmi. Lalu, dari manakah kita belajar filosofi itu? Selain menjadi penggerak ekonomi, pasar merupakan tempat bagi masyarakat berinteraksi, melakukan transaksi jual-beli, maupun belajar mengenai filosofi. Dan ketika datangnya pelanggan, salam dan senyuman adalah pintu awal dalam pelayanan. Serta jangan lupa untuk mengatakan, "Pagi Kak, Sile, mau beli apa? Dengan Am dulu." "Nggak, Bang." "Iya. Ini kertas bukan sembarang kertas, berisi daftar makanan berkualitas. Oleh karenanya, ini merupakan sebuah tugas yang harus dikupas tuntas karena kita menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Terkadang komentar, "Lama gak teh, netas sama teloknya nan." "Sabar bah dulu kak, ya sabar." Bukan sabar, hanya berbicara sabar mengenai kualitas, melainkan ada faktor penting lain, yaitu kuantitas. Itulah pentingnya nilai integritas. Selain terjadinya transaksi, timbul suatu rasa dinamakan empati. Saling berbicara dari satu hati ke hati, serta saling bekerja sama, lalu timbul nilai yang dinamakan sinergi. Walaupun pulangnya jalan, hati senang, siap menyajikan hidangan. Diberitahu menang arisan, sungguh kesempurnaan. Nilai itu melekat. Baik pribadi, masyarakat, maupun instansi. Layaknya bea dan cukai, nilai tersebut telah terpatri di hati dan tertanam dalam sanubari. Bravo bea dan cukai, bea cukai makin baik.